takut tuh enggak ini. Ramai di belakang ya motor. Oh, bukan mobil yang tadi ya. Motor ya, ada 3 unit motor ya. Yuk. Oh, enggak pakai lem lagi. Lewat rimbun melampah. Ini yang pakai lem. Yes. Sepertinya ya, kita kasih jalan aja yang di depan. Sup. Sup lagi. Pakai buru-buru. Oh, udah di kesepian arangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sobat semua, Sarato Dunsana Minang Kasadonyo. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Nagari Minang. Dalam video perjalanan ini, kita akan melanjutkan perjalanan di Malampah, mengarah ke Rimbo Malampah, dan nantinya kita akan mengarah ke Nagari Alahan Mati di Kecamatan Simpati, dan selanjutnya mengarah ke Kecamatan Bonjo, tepatnya di kumpulan atau jalur lintas Bukit Tinggi Medan. Perjalanan kita ini adalah kelanjutan perjalanan dari Pasaman Barat atau berawal dari Bundaran Simpang 4, mengarah ke Simpang 3, Luha Anandua, mengarah ke Tampuruang, mengarah ke Kinali, mengarah ke Padang Sawah, dan dari Padang Sawah mengarah ke Padang Gantiang di Tigo Nagari, dan mengarah ke Malampah. Jadi posisi kita udah masuk di Nagari Malampah yang terdapat di Kecamatan Tigo Nagari Pasaman. Waduh, lampu. Udah terlihat mulai gelap menjelang Rimbo Malampah. Ya, lelang motor masih terlihat ini ramai. Yang arah dari depan kita, yang searah kita belum ada terlihat ya. Ya, kita tanya kalau bisa ada rekan teman juga ya, yang satu arah ya, dengan kita. Nah, di sini ada simpang belok kiri ya, Pasar Malampah. Keramanya pada hari Sabtu, dan kita belok kanan mengarah ke ini, ke kumpulan atau via Rimbo Malampah. Di Pasar Malampah yang belok kiri ya. Ada musala di sebelah kiri, dan kita mengarah ke Rimbo Malampah menuju ini kumpulan, dan nantinya melintas di Nagari Simpati atau Simpang Alahan Mati, juga beberapa jorong hingga ke kumpulan di Kecamatan Bonjol. Yang menjelang maghrib, pukul 7 kurang ya, pukul 7 kurang 20 menit. Kita nyantai aja. Jadi dari sini kita akan melintas di Rimbo Malampah hingga ke Nagari Alahan Mati yang sudah beda kecamatan, yakni Kecamatan Simpati, Simpang 3 Alahan Mati. Jadi rekan-rekan sobat semua, Sarato Dunsana Minang Kasadonyo, bisa melihat suasana perjalanan kita di Malampah ini. Ya, kamera kita yang di helm masih aktif ya. Kita cek di spion. Kita spion. Yang di ini, yang di kilometer masih aktif karena masih terlihat ada kedap-kedipnya. Dan kita nggak tahu pasti yang di belakang masih aktif apa udah bermasalah. Yang pasti dua kamera yang masih aktif, yang di ini, yang di kilometer yang pastinya menghadap ke kita, dan yang di helm menghadap ke depan.
Ya, paling tidak kita masih bisa melihat suasana perjalanan kita di Rimbo Malampah ini hingga ke kumpulan. Bahkan kalau bisa nyampe ke Bukit Tinggi nantinya. Setelah di sini ada jembatan, oh ya, nah, ini jembatannya. Di Kecamatan Tigo Nagari ini, pastinya ada tiga nagari ya, karena memang dinamakan tiga nagari. Tiga nagari yang terdapat di Kecamatan Tigo Nagari ini, yakni Nagari Ladang Panjang, Nagari Binjai, dan Nagari Malampah yang sedang kita lewati. Jadi dua nagari sudah kita lewati, arah dari Padang Sawah mengarah ke Padang Gantiang di jalur lintas Padang Sawah Kumpulan. Wes. Permisi bos. Yang lawan arus banyak ya, udah ramai dari tadi. Yang searah kita nggak ada. Ya bisa jadi ada ya di depan kita, cuman mungkin nggak sedikit jarak. Jadi kita nggak tahu di depan kita ada yang searah dari dengan kita. Nah di sini juga ada terlihat ini bekas percikan air yang arah ke depannya dari roda kendaraan yang mengarah ke sana. Nah, kita sudah mulai masuk di arah yang mulai sepi ya, hingga ke ini, ke nagari Simpang Tigo atau Simpang Tigo Alan Mati. Ya, di sini kalau mogok atau kerusakan mesin atau bermasalah enggak, artinya motor kita mati total atau mati di jalan, ya mungkin agak sedikit kesulitan juga kita ya. Karena dipastikan bengkel enggak ada di sini, jangankan yang mati mesin, ini bocor aja mungkin enggak bisa ini, mesti didorong. Kalau penerangan bermasalah bisa jadi juga kita cari akal, artinya kita nunggu yang searah, kita giring, bisa jadi juga alternatifnya seperti itu. Cuma kalau udah mati total mesinnya di sini otomatis ya paling ini nunggu pagi atau dorong hingga ke Bukit Tinggi. Senja hari pacaran di Malampah. Ya, ada bangunan apa? Ini jalan udah beberapa bulan yang lampau di aspal ini. Ini udah kita lewati juga ya hari ini. Tapi nggak tahu juga ada udah disambung pelebarnya apa belum ya? Karena terakhir kita lewat di pas di penurunan yang ini, yang ada sering ini tanahnya bergeser ya. Nah, di lokasi ini kalau nggak salah terakhir yang aspalnya yang ini. Atau juga ya udah disambung ke atas aspal yang ini. Oh belum ya, emang sampai masih di sini. Jadi kita masih di aspal yang lama ini. Ini jalan bergelombang ya. Yes. Nah ini nanjak ini hingga ke puncak. Di kiri lembah dan di kanan kita ini bukitnya. Ya dari sini hingga ke Nagari Alan Mati emang nggak ada bangunan. Emang ya suasana seperti ini. Oh, di belakang ada ini, ada motor juga. Motor apa mobil ya? Oh mobil ya. Ada mobil di belakang kita, nggak jadi masalah. Paling nggak kita bisa dapat penerangan. Oh ya mobil ya di belakang kita. Jadi di Nagari Malampah ini juga terdapat beberapa jorong, di antaranya Jorong Punggo Tanjung, Jorong Kampung Tabe, Jorong Bukit Lintang, serta Jorong Siparayu. Udah senja, udah masuk maghrib sepertinya ini. Nah ini nanjak nih, nanjak dan tikungan petahnya. Nah, ini ada yang mogok gimana? Oh, mobil yang lewat.
itu rombongan, walaupun enggak saling kenal, cuman ada rombongan enggak jadi masalah. Jadi rasa takut tuh enggak ini. Enggak ada. Oh, ada ramai di belakang ya motor. Oh, bukan mobil yang tadi ya. Motor ya, ada 3 unit motor ya. Tadi disangka ini mobil ya, tahunya motor ya, 3 unit motor ya. Yup. Oh, enggak pakai lift lagi, lewat rimbun melampar. Ini yang pakai lem. Yes. Berarti yang dua ini, berarti enggak saling kenal sepertinya ini. Yang tiga ini enggak saling kenal. Yang di depan udah pasti enggak kenal yang di belakang. Tapi enggak tahu juga yang di belakang yang dua ini saling kenal ya. Makanya satu iring. Tapi enggak tahu juga yang satunya cewek dan satunya laki-laki, yang di belakang laki-laki. Ada mobil ya di seberang. Yes. Ya, sepertinya ya, kita kasih jalan aja yang di depan. Tuh. Oh, udah jauh ya di depan ya, ketiga motor tadi ya. Memang ngebut ya. Ini nanjak ya. Di belakang ada motor lagi ya. Ya, kita takutnya ini kalau ngebut takutnya dapat lubang ya. Karena kita udah lama nggak melewati jalur ini, jadi medan jalannya kurang tahu pas, karena kadang dalam sebulan itu ada yang udah ada berlubang jalannya. Itu ada di belakang motornya. Tiga tadi udah jauh ke depan. Yang di belakang nggak mau juga nyalip kita, sepertinya mau giring kita juga. Wah, ya udah lanjut ke depan. Kita kasih jalan ya. Misalnya di belakang juga ada ini lagi, motor lagi, dua lagi. Sup lagi. Udah lanjut aja. Kita nggak pakai buru-buru ya. Kita nyantai. Di rimbun melampah. Ya sebaiknya emang bagusnya rombongan seperti itu ya. Dengan mobil dan dua motor. Ini ada pohon yang
Di belakang ada motor lagi. Cuma enggak pakai ini penerangannya. Oh, udah dikasih penerangan. Di belakang, beda lagi motor ini. Ada seperti dua motor di belakang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, waktu awal keberangkatan kita dari Simpang Empat Bundaran, kita meyakini melewati jalur ini emang maghrib ya. Ya emang pas maghrib kita melewati Rimbo Malampa. Ya ini udah di penghujung Rimbo Malampa. Ya alhamdulillah kita motor kita nggak bermasalah dan kita udah dianggap melewati Rimbo Malampa ya, karena udah terlihat ada penerangan warung dan udah nggak ada lagi nanjak ya. Dan di sinilah mulai menurun lagi hingga ke Nagari Alan Mati. Kecamatan Tigo Nagari ini di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Alan Mati dan Kecamatan Bonjol, yang pastinya akan kita tempuh dari sini ya. Artinya ke depannya kita akan mengarah ke perbatasan Simpang Alan Mati dan Bonjol. Dan di bagian utara Kecamatan Tigo Nagari ini berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sikaping, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, posisi kanan kita. Dan di bagian barat Kabupaten Pasaman Barat. Nah itu si nyala kan, yang tajamnya juga yang senyapnya. Jadi itulah rekan-rekan suasana perjalanan kita melintas di Rimbo Malampa mengarah ke Nagari Alan Mati atau di Kecamatan Simpati dengan suasana yang sangat mencekam senja hari dengan hutan yang begitu lebat ya, baik itu di sisi kiri dan sisi kanan. Kumpulan. Ya, perjalanan kita ke Bukit Tinggi kurang lebih 2 jam lagi ya dari sini. Itulah rekan-rekan perjalanan kita, suasana perjalanan kita melintas di Rimbo Malampa. Itulah rekan-rekan, sehat selalu, salam selalu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjelang ini di Nagari Alan Mati atau di Kecamatan Simpati. Nah ini lawan arus. Thank you.
kita sudah masuk di Nagari Alam Mati, di Kecamatan Simpati, Pasaman. Ya, dulu kita juga pernah ambil video rekaman perjalanan dari Bukit Tinggi ke Pasaman.